rizqi wa ittihamun nafsi wa adamur ridha anha. Dan termasuk kewajiban-kewajiban hati adalah as-siqatu birrizqi, percaya dengan rezeki bahwa itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga termasuk ketaatan hati, termasuk bentuk ketaatan hati yang harus dimiliki oleh setiap orang mukmin, yaitu mempercayai rezeki bahwa semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma min dabbatin bil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Tidak ada makhluk yang melata di atas permukaan bumi ini kecuali Allah yang menjamin dan menanggung rezekinya. Binatang-binatang, walaupun semut yang ada di lubangnya, ular yang ada di lubangnya, bahkan cacing-cacing yang ada di dalam tanah, semua Allah yang memberikan rezeki kepada mereka. Ikan-ikan yang ada di lautan, semua Allah yang menjamin rezeki-rezeki mereka. Apalagi kita manusia, makhluk, hayawan, binatang diberi rezeki sama Allah. Apalagi kita bangsa manusia yang Allah muliakan di atas segenap makhluk-makhluknya. Walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, yakni manusia. Maka kita harus mempercayakan bahwa rezeki itu datangnya dari Allah. Semua yang kita lakukan, semua yang kita usahakan itu hanya asbab, sebab. Jadi jangan mengeluh dan jangan khawatir. Apalagi kita merasa bahwa semua yang kita dapat itu adalah dari kita. Nah itu jangan sampai. Kalau kita berkeyakinan seperti itu, berarti kita memiliki kemaksiatan di hati kita. Artinya kita melakukan maksiat hati. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rizqa la yatrubul 'abda kama yatrubuhu ajaluhu." Rawahul Baihaqi. Sesungguhnya rezeki itu akan mengejar-ngejar hamba, seorang hamba, sebagaimana ajalnya mengejar-ngejarnya. Selama manusia itu masih hidup, maka dia tetap akan mendapatkan rezeki dari Allah. Di dalam riwayat juga disebutkan, walan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqah. Dan tidak akan meninggal dunia satu jiwa pun, satu makhluk yang bernyawa, sehingga ia sudah menghabiskan rezekinya. Kalau dia sudah tidak bisa lagi menyantap makanan atau merebuk minuman, berarti rezekinya sudah habis. Dan biasanya sebentar lagi dia akan meninggal dunia. Karena setiap jiwa yang bernyawa tidak akan meninggal dunia sebelum dia menghabiskan rezekinya. Kalau rezekinya sudah habis di dunia ini, baru dia meninggal dunia. Makanya terkadang kita mendapati ada orang yang sedang sakaratul maut, diberi makanan, walaupun makanan itu lezat, walaupun makanan itu adalah makanan favoritnya ketika dia masih sehat dulu, dia tetap tidak akan mau menyantapnya. Walaupun dipaksa, tetap dia akan muntahkan dari mulutnya. Ini berarti dia sudah tidak punya rezeki lagi untuk itu. Biasanya ya, orang seperti ini meninggal dunia. Karena Rasulullah SAW pernah menyatakan, walan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha. Dan tidaklah suatu jiwa itu meninggal sehingga dia sudah menghabiskan rezekinya. Nah, berarti rezeki itu kita percayakan datangnya dari Allah, bukan dari hasil jerih payah kita,
bukan dari hasil usaha kita. Kita kadang-kadang ketika berdagang, apalagi di musim-musim pandemi seperti saat ini, penghasilan menurun, tidak seperti biasanya, ketakutan. Kayak apa ini anak sekolahan, bulanannya harus dibayar tepat waktu, belum lagi kita beli sembako, kayak apa ini. Kamu lupa bahwa yang selama ini memberi penghidupan kepadamu, memberikan rezeki kepadamu, itu bukan usahamu, bukan pekerjaanmu, Allah Subhanahu wa taala. Dulu sebelum kamu punya warung, kamu bisa hidup. Kamu bisa memenuhi segala keperluanmu dan rumah tanggamu. Begitu kamu sudah punya warung dan penghasilan menurun, kok kamu takut? Kenapa? Orang dulu sebelum kamu punya warung, kamu bisa hidup, kamu tetap dapat rezeki. Setelah kamu punya warung, lalu penghasilan menurun, tidak normal seperti biasanya, lalu kamu ketakutan. Berarti kamu lebih percaya dengan warungmu daripada dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini maksiat hati yang harus kita jauhkan dari dalam hati kita. Warung bukan warung yang memberimu rezeki. Bukan usaha, bukan jabatan, bukan profesi, tetapi Allah yang Maha Razzaq, yang Maha memberikan karunia rezeki kepada hamba-hambanya. Tugas kita hanya berikhtiar bekerja. Adapun rezeki kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena biar bagaimanapun rezeki itu akan tetap terus mengejar seorang hamba sebagaimana ajalnya mengejarnya. Selama ajalnya belum tiba, dia tetap masih berhak mendapat rezeki di muka bumi. Sampai nanti kalau dia sudah meninggal dunia, baru habis jatah rezekinya di dunia. Orang gila aja bisa bertahan hidup. Orang gila yang pucuk-pucuk di pinggir jalan, gak tahu hujan, gak tahu panas, gak tahu siang, gak tahu malam, ya rambutnya kusut, bajunya compang-camping, nyengar-nyengir sendiri, ketawa tanpa sebab, garuk-garuk kepala, iya kasihan kan kita melihatnya. Ada aja yang kasih makanan, kasihan dia, kasih nasi, mampir di depan apa, lewat di depan warung, tukang warung kasihan, iba melihatnya, dikasih makanan, dikasih nasi bungkus. Siapa yang membuat hati orang iba kepadanya kalau bukan Allah? Siapa yang membuat orang yang melihatnya tersebut prihatin lalu memberikan makanan kalau bukan Allah yang membuat hati orang tersebut prihatin kepada orang gila itu? Nah ini orang gila aja bisa bertahan hidup. Kenapa ente putus asa? Ente punya Tuhan yang tidak pernah tidur. Ente punya Tuhan yang Maha memberi rezeki. Kalau orang kafir, mereka mudah putus asa. Utang banyak, iya, penghasilan sudah sepertinya tidak ada lagi. Akhirnya sekeluargaan minum racun. Iya, seperti yang kita lihat di berita-berita. Setelah diteliti, kadangkala mereka ini non-muslim rata-rata. Rata-rata non-muslim, bukan orang yang beragama Islam. Karena mereka tidak punya tauhid. Mereka tidak punya pendidikan agama seperti yang diajarkan di dalam Islam. Makanya orang Islam itu tidak akan pernah cemas, tidak akan pernah ketakutan. Kenapa? Selama masih hidup, Allah pasti berikan kepadanya rezeki. Tidak mungkin tidak diberikan rezeki. Asal kita ikhtiar. Ikhtiar penting. Makanya orang tua kita dahulu itu sering mengatakan al-harakah barakah. Al-harakah barakah. Artinya bergerak itu berkah. Jangan berpangku tangan duduk di rumah mengumut, ya gak dapat rezekinya, gak datang rezekinya. Tetap ikhtiar, tetap bekerja, pasti akan Allah Ta'ala berikan kepada kita. Kemudian wattihamun nafsi wa adamur ridha anha. Wattihamun nafsi, dan mencurigai bujukan nafsu kita.
wa adamur ridha anha, dan tidak ridha daripadanya. Maksudnya tidak mau, tidak sudi untuk menuruskan kehendaknya. Ini juga termasuk ketaatan hati yang wajib ada di dalam hati kita. Mencurigai, bujuk rayu nafsu, dan tidak ridha dengannya. Di dalam burdah itu disebutkan wa khalifin nafsa wa syaitana wa sihima wa inhuma mahabbatan nushafat tahimi. Wa khalifin nafsa wa syaitan, dan salahilah, langgar nafsu dan syaitan itu. Jangan dituluskan dan diikuti. Khalifin nafsa wa syaitan wa sihima, dan maksiat, maksiatilah, maksudnya durhakailah keduanya itu. Nafsu syaitan jangan dituruti, langgar keinginannya, durhakai jangan dituruti. Wa inhumal mahabbatan nushat fattahimi, jika keduanya itu syaitan dan nafsu mengajakmu dan menasihatimu seolah-olah baik, fattahimi, maka curigailah bahwa di balik nasihat baiknya itu ada racun. Oleh karenanya Al-Imam Sahal bin Abdillah At-Tustari mengatakan ma ubidallahu bisyai'in mithla mukhalafatin nafsi wal hawa. Tidak pernah Allah itu disembah dengan sesuatu yang mulia sebagaimana menyalahi kehendak nafsu dan kehendak hawa kita. Jadi fadilat melawan bujuk rayu hawa nafsu itu sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam melawan kehendak hawa nafsu terdapat mujahadah. Mujahadah dalam artian berjuang untuk mengalahkan keinginan dan kehendak hawa nafsu. Di dalam manaqib Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani, lihat bagaimana mujahadahnya dari sejak masih muda. Ketika beliau diberi bantal oleh orang tuanya, beliau menolak. Bukan berarti beliau tidak ingin tidur pakai bantal, cuma nafsu beliau merasa nyaman ketika itu tidur dengan atau di atas bantal, sehingga beliau memilih untuk tidak tidur pakai bantal. Kecuali nanti nafsunya sudah jinak, baru tidur di atas bantal. Sehingga tidurnya di atas bantal bukan karena keinginan nafsu. Begitu cara mereka para wali-walinya Allah melawan hawa nafsu. Ya, hawa nafsu ini sulit, dan dia bisa saja masuk dalam ibadah kita. Ada orang ketika mengaji diikuti oleh hawa nafsunya. Akhirnya apa? Kurang, cuma 1 juz, tambahin lagi sampai 3 juz. Baca 3 juz kurang, 5 juz lagi. Harus akan sampai 5 juz, 3 jam duduk atau 4 jam 5 juz. Puas, kata dia. Besok enggak mau lagi dah ngaji. Cukup kemarin 5 juz. Besoknya lagi enggak mau lagi. Akhirnya 5 tahun enggak ngaji-ngaji gara-gara 5 juz yang kemarin itu. Ini hawa nafsu juga. Berarti ibadah bisa juga dibarengi hawa nafsu, bisa. Orang hawa nafsu itu ada di dalam badan kita. Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang bersama beberapa sahabatnya dari sebuah peperangan, beliau mengatakan raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kita sekarang kembali pulang dari perang yang kecil menuju perang yang jauh lebih besar. Para sahabat ketakutan, ya Rasulullah, apakah ada nanti peperangan yang baru lagi lebih dahsyat dari yang baru saja kita lakukan? Padahal peperangan itu sudah banyak merenggut nyawa para sahabat sehingga mereka meninggal mati syahid. Berarti sebentar lagi kita akan melawan peperangan yang lebih sengit daripada yang sebelumnya itu, ya Rasul. Bukan, kata Nabi.
ketahuilah peperangan yang lebih dahsyat dan lebih besar dari apa yang kita lakukan barusan adalah mujahadatu abdin bihawa, berjuangnya seorang hamba melawan hawa nafsunya sendiri. Itu jauh lebih besar daripada berperang melawan orang kafir. Kalau berperang melawan orang kafir, itu berperang melawan musuh yang kelihatan oleh mata kepala kita. Mudah kan kalau melawan orang yang kelihatan oleh mata kepala kita. Dia pakai pedang, kita pakai pedang. Dia mau menghunuskan pedang ke arah kita, karena kita melihat, kita bisa menangkis atau kita bisa menghindar dari serangannya. Kelihatan oleh mata kita, mudah untuk dikalahkan. Tetapi hawa nafsu, kita melawannya adalah melawan sosok yang ada di dalam tubuh kita sendiri. Tidur bersama kita, makan bersama kita, minum bersama kita, kemana kita pergi dia ikut di dalam tubuh kita dan mengalir seiring mengalirnya darah di dalam tubuh kita. Metafisika, mengalahkan musuh yang tidak terlihat oleh mata jauh lebih berat daripada mengalahkan musuh yang terlihat oleh mata kita sendiri. Nah, bagaimana cara kita melawan hawa nafsu? Dengan akal. Akal digunakan. Makanya di dalam Al-Qur'an sering Allah Ta'ala menghimbau la'allakum tatadzakkarun, la'allahum yatafakkarun, la'allahum yaqilun. Begitu. Supaya kalian mau mengambil pelajaran, peringatan, supaya mereka mau berpikir, supaya mereka mau menggunakan akal. Begitu caranya. Hati-hati. Waqad su'ila ba'dul asyyaikh, sungguh pernah ditanya sebahagian syekh anil Islam, tentang agama Islam. Faqala, maka beliau menjawab, dzubihan nafsu bisayfil mukhalafah, atau dzabhun nafsi bisayfil mukhalafah, dzabhun nafsi bisayfil mukhalafah. Jadi salah seorang syekh tadi ditanya tentang apa sih esensi atau hakikat Islam itu. Faqala, maka beliau menjawab, dzabhun nafsi bisayfil mukhalafah, menyembelih nafsu dengan pedang mukhalafah, yakni menyalahinya. Jadi nafsu itu cara untuk melumpuhkannya adalah dengan tidak menurutinya. Ketika kita bangun di saat akan sholat subuh, sudah duduk di atas kasur, nafsu langsung datang. Masih lama. Isyrak itu kan jam 5 lewat 55, jam 6 kurang 5 menit. Ini baru jam setengah 5. Masih bisa lagi memanggar setengah jam, gak wajar ini. Oh, ileh. Ya, kamu turuti. Akhirnya kamu tidur. Pas bangun udah jam 8, telat sholat subuhnya. Sering kayak gitu. Itu nafsu tuh. Nah, kamu lawan nafsu itu, maka kamu akan mendapatkan kelezatan yang sesungguhnya di dalam Islam. Banyak orang Islam yang tidak pernah merasakan lezatnya agamanya sendiri. Makanya tergiur dengan agama-agama lain, karena ia tidak merasa lezat dengan agamanya sendiri. Lantaran apa? Tidak pernah mujahadah memerangi hawa nafsunya sendiri. Bahaya. Kadangkala syaitan itu juga mendukung hawa nafsu, karena syaitan sebenarnya bisa menggoda Bani Adam ini karena ada nafsu. Seandainya nafsu itu tidak ada, syaitan gak bisa lagi menggoda Bani Adam. Justru karena nafsu yang ada di kita itulah syaitan bisa menggoda kita. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan, inna kaidas syaitani kana dha'ifan, sesungguhnya tipu daya syaitan itu adalah lemah. Giliran Allah menyebut tentang tipu daya wanita melalui lisan Nabi Allah Yusuf alaihi salam, Allah berfirman dalam Al-Quran, inna kaidakunna 'adzim, sesungguhnya tipu daya kalian wahai kaum wanita itu sangatlah besar. Syaitan lemah, wanita besar. Kenapa? Karena wanita itu katanya
adalah sasaran syahwat lelaki, dan syahwat itu berasal dari nafsu. Penyair mengatakan, "Tawaqqa nafsak la ta'man qawailaha fa inna nafsa akhbath min sab'ina syaitana." Jaga, waspadai nafsumu. Jangan merasa aman dari tipu muslihatnya. Karena nafsu itu lebih buruk daripada 70 syaitan. Satu nafsu perbandingannya lebih buruk dari 70 syaitan. Bukan sama, lebih buruk. Oh, bahaya nafsu itu. Para wali-wali Allah itu menjadi wali karena mereka berhasil melumpuhkan hawa nafsunya, menundukkan hawa nafsunya. Lezat dalam bermunajat, lezat dalam beribadah, lezat dalam qiyamul lail. Kalau kita kan, jangankan qiyamul lail, bangun subuh aja lebih enak tidur daripada sholat subuhnya. Ya sampai sujud keringat lagi bangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khusyuk benar sujudnya. Talinya pas bangun hipak liur di sejadah. Tiduran dikira khusyuk. Apalagi hari dingin-dingin hujan-hujan. Wah, sudah. Kalau mereka para pendahulu kita melawan hawa nafsu sampai pada akhirnya mereka sampai merasakan nikmatnya ibadah, lezatnya mendekatkan diri kepada Allah. Kata mereka menyebutkan di dalam perkataannya, lamma balagna minan nufusi ma syaq nilnan guna, lamma balagna minan nufusi ma syaq nilnan guna. Ketika kami sudah sampai melawan nafsu ini dengan sulit, susah payah, balagna guna, akhirnya kami mendapatkan juga cita-cita itu, angan-angan itu. Mujahadah. Tak mungkin bisa menjadi seperti Syekh Abdul Qadir Jilani tanpa mujahadah. Mimpi. Syekh Ismail bin Ibrahim Al-Jabarki mengatakan, Jumi'al khairu kulluh bil layli, wa ma'ukidat li wilayatin, wa ma'ukidat li waliin wilayatun illa bil layl. Jumi'al khairu kulluhu bil layl. Semua kebaikan-kebaikan itu dikumpulkan di malam hari. Umarukidat liwaliin wilayatun illa billayl. Dan tidaklah diikat mahkota kewalian kepada seorang wali kecuali di tengah malam. Ada orang pengen jadi wali tapi gak qiyamul lail, mimpi, gak bakalan kamu jadi wali. Wali itu ada ratib sahurnya. Sering kan kita dengar di Manaqib Syekh Samad, dan adalah kebiasaannya radhiyallahu anhu selalu ratib sahur. Nah itu qiyamul lail maksudnya, bangun malam. Itu da'bus salihin min qablikum, kata Nabi. Bangun malam itu kebiasaan yang ditekuni oleh orang-orang soleh sebelum kalian. Itu nafsu dilawan, jangan dituruti keinginannya. Dulu diceritakan di dalam kitab Tuhfatul Ashraf, ada orang non muslim yang suka melawan hawa nafsu hingga dia diberi kelebihan oleh Allah sehingga dia bisa mengkasyaf isi hati orang padahal dia bukan orang Islam. Jadi kadangkala orang belum ngomong dia sudah ngomong. Akhirnya banyak orang muslim yang terpengaruh. Maka salah seorang di antara ulama setempat pun bertindak. Kalau saya tidak cepat-cepat bertindak, khawatir nanti orang-orang Islam banyak yang akan masuk atau murtad, meninggalkan agama Islam. Akhirnya orang alim tadi bertindak ingin menghabisi orang kafir yang kasyaf tadi. Maka dia berbekal sebilah belati yang dia simpan di balik bajunya. Dia pun mengetuk pintu rumah orang kafir yang kasyaf tadi. Begitu diketuk pintu rumah, si kafir langsung membuka dan mengatakan, "Kamu Fulan bin Fulan kan? Orang alimnya dikasyafnya juga sama dia.
kamu datang ke sini mau membunuh saya ya? Tuh ada belati di balik bajumu. Wah, kaget sih. Loh, kok tahu ini si kapten? Ya apa-apa, masuk, duduk. Masuk orang maling, duduk. Ada apa? Kata dia, begini, saya mau menawarkan Islam kepadamu. Sebaiknya kamu pindah agama dan memeluk Islam saja. Islam ini adalah agama yang hak. Disebutkan dalil-dalilnya, inna dina indallahi al-islam wa man yabtaghi ghayra al-islami dina fala yuqbala minhu. Pokoknya dalil-dalil Islam disebutkan sama orang alim ini. Mendengar dalil-dalilnya, kemudian penjelasan dan keterangan dari orang alim tadi, maka si kafir menolak. Dan saya enggak mau masuk Islam. Marah orang alim tadi. Dia ambil belatinya, dia tancapkan ke meja. Masuk Islam. Pasti gitu kan akhirnya, iya saya masuk Islam sekarang. Aneh. Langsung baca dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kaget orang alim tadi. Saya panjang lebar mengungkapkan dalil gak mau masuk Islam. Pas saya bentak tiba-tiba masuk Islam. Kok begitu? Kenapa kamu? Maka si kafir yang kemudian masuk Islam tadi bercerita, wahai orang alim, tahu gak kenapa saya bisa kasyap seperti ini? Karena selama dari sejak beberapa puluh tahun yang lalu, saya tidak pernah menuruti kehendak hawa nafsu saya. Kalau hawa nafsu saya nyuruh saya tidur, saya gak mau tidur. Pokoknya gak mau tidur. Sampai hawa nafsu tadi tidak mengajak saya tidur, baru saya tidur. Berarti saya tidur bukan kehendak hawa nafsu, murni dari hati saya. Ketika hawa nafsu menyuruh saya gak mau makan. Pokoknya gak mau saya santap makanan itu. Nah, setiap kali hawa nafsu mengajak saya, selalu saya tolak. Sehingga Allah muliakan, saya bisa mengkasyaf seperti ini. Nah, tadi ketika kamu mengajak saya untuk masuk Islam dengan dalil-dalilnya yang jelas secara akli, logika, dan secara nakli, nas-nas Al-Quran, tiba-tiba nafsu saya mengajak untuk saya masuk Islam. Nah, karena itu ajakan nafsu, saya tolak. Saya kira. Namun ketika kamu membentak dan menghardik saya sambil menancapkan belati ke meja, ayo masuk Islam. Nafsu saya menolak. Jangan. Nah, ketika nafsu menolak, baru saya turuti bahwa saya mau masuk Islam. Subhanallah. Itu rahasianya ternyata. Kan kalau dengan argumentasi dan dalil-dalil, hati akhirnya terpaut, mau. Tapi itu nafsu kata dia. Makanya saya salah, saya langgar, tidak mau saya turuti. Tapi begitu kamu bentak, nafsu saya menolak. Nah, di saat nafsu menolak, baru saya mau menuruti kehendakmu. Biar saya masuk Islamnya bukan karena nafsu. Banyak orang yang masuk Islam karena nafsu, karena perempuan. Ya, pas cerai balik lagi ke agamanya. Nah, perempuan juga kadang-kadang masuk Islam karena laki-lakinya muslim, karena cinta, bukan cinta, karena nafsu itu. Akhirnya dicerai sama suaminya yang muslim, ini kembali lagi ke agama asal. Itu karena nafsu masuk Islamnya. Gak akan awet. Belajar karena nafsu, gak awet juga itu. Iya, alhamdulillah. Hati-hati dengan hawa nafsu. Maka dari itu, an-nafsu katifli intuh milhu syabda'ala ukbir rada'i wa'ayat tertibhu yang pantimi. Nafsu itu persis hal ikhwalnya seperti anak kecil yang masih menyusu. Jika kamu biarkan tidak disapi, terus dia menyusu. Nah, anak kecil kalau tidak disapi, umur 2 tahun, umur 3 tahun, sampai umur 5 tahun masih nyusu dia. Subhanallah. Sudah sekolah SD masih nyusu. Subhanallah. Saya pernah lihat orang seperti itu. Karena dia sudah SD, sudah kira-kira kelas 5, kelas 6, kan gak mungkin lagi nyusu sama ibunya. Jadi pakai dot. Dot. Orang umur berapa tuh 5 tahun sampai 6 tahun? Umur 10 tahunan ya, masih minum dot. Besar badan minum dot masih. Saya sendiri yang melihat, belum seorang yang tahu dengan orang itu. Terus mamanya bilang, mulai dahulu, ya,
mampih justru kenyalih ya. Nah, itu kesalahan orang tuanya, dibiarkan dulu, tidak disampai. Ya sampai ke Tuhan, sampai sekolah SD, kalau ada salah SMP masih modern ya. Tamat SMP baru berhenti, supan sama teman-temannya. Itu ototnya sampai pekahuk. Subhanallah, ada, kenyataan ini, kenyataan. Bukan orang kitab tadi, bukan orang kitab. Ya, bukan orang kitab. Karena menanggung-nanggung kita haji di sini, ya bukan orang hitam, yang jelas bukan orang hitam. Ya. Begitu, subhanallah. Ya. Nah, nafsu begitu. Kalau terus diikuti, dia nyusu terus. Baik tertimbu, dan jika kau sampai dia mempingi, dia akan berhenti anak kecil. Tapi menyapih anak kecil dari susuan ibu, dari ASI, wah sulit itu, sulit. Ya, kadang menangisnya, kadang dikasih apa tuh balsem ya biar dia kepahitan. Kadang tetap tidak mempan, walaupun dikasih balsem tetap aja dia nyusu sama ibunya. Kadang dikasih obat merah biar dikira darah tuh ada darahnya. Sulit ya. Kadang tetap nggak peduli dia. Dibiarkan karena nggak tidur-tidur malam nangis dia. Begitulah anak kecil. Tapi kalau sudah terbiasa nggak lagi. Begitu juga dalam berjuang melawan hawa nafsu. Berat rasanya. Mau sholat lima waktu itu berat, macam-macam alasannya. Capeklah, kena-kena aja, kena-kena-kena. Kada tegawi. Nah, lawan kalimat kena itu. Nah, lawan. Kamu jangan ada dilawan, sampai mati kena terus. Pasti, pasti. Lawan, itulah kejahatan. Alladzina jahadu bina lanahdiyannahum subulana. Jangan diikuti kehendak hawa nafsu. Wabughdhu syaitan, wabughdhu dunia, dan membenci syaitan. Makanya tadi Al-Imam Al-Busri mengatakan wa khalitin nafsa wa syaitana wa asihima wa innuma mahadata nusha fattahimi. Salahi, jangan dituruti bujukan syaitan dan hawa nafsu, langgar, durhakai keduanya itu. Karena syaitan dan hawa nafsu tidak akan pernah mengajak kepada yang baik, walaupun seolah-olah baik, tapi kenyataannya nanti adalah tidak baik.